Menurut abang berapa nih harganya ini? Nah, gua kasih juga gisi-gisinya, berapa menurut abang pasarannya? Berapa ya Jo ya? 2016 RS, 2016 kira-kira RS. Berapa? 2016 ini? 2016, berapaan nih? Berapa kira-kira? Kasih harga terbaik Jo. Kalau biasa rata-rata, abang kan sering review nih. Bener. Ya kan, berapa? Oke. Nah, Ajo mau jual berapa kira-kira? 135. 135. Lu yang bener. Ya, iya. 135. 135 bungkus. Brio RS 2016. 2016. Ya, bawa pulang. 135. 135. Pasti enggak pakai DP lagi, Bis. Bisa. Bisa. Ah, gila nih. Ini orang gila bener. Bener-bener gila nih kalau kata saya sama teman-teman ya. Brio RS di pasaran menurut saya paling serendahnya 150-an. Iya, 150-an. 150-an, teman-teman. Brio RS loh. Di bawah harga pasaran masih juga dinegoin. Wah. Wow. Ekspektasi luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Rose Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton, mendengarkan channel The Rose Auto. Hari ini kita mau meliput stok-stok mobil bekas di showroomnya One Auto Gallery. Kita mau ada sharing stok yang mungkin semoga bisa merekomendasi teman-teman yang cari-cari unit mobil second. Dan buat teman-teman yang showroomnya mau di review atau mobilnya mau dibantu pasarkan, bisa langsung menghubungi telepon saya di kolom deskripsi. Dan mungkin buat teman-teman yang ada sebagian kelebihan rezeki, bisa mendonasikan atau mau menyumbangkan sebagian rezekinya, bisa langsung klik tombol terima kasih di kolom di bawah ini. Karena sebagian penghasilan dari YouTube ini akan saya sumbangkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Buat teman-teman, pantengin terus, kita langsung ke pengelolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lagi sama Bang Ajo. Ya. Bang Ajo ini salah satu pengelola di One Auto Gallery. Bang Ajo, kita mau sharing stok ya Bang ya. Ah iya. Mungkin om, harganya bisa merekomendasi buat teman-teman ya Bang. Sangat merekomendasikan Om. Nah, mudah-mudahan ya Abangku ini Ajo. Ajo itu Abang ya namanya. Iya. Udah pakai Abang pakai Ajo lagi. Udah pakai Abang pakai Ajo, saya salah. Ajo aja panggil deh. Oke Jo, ini mobil apa nih Jo? Ini CR-V 2013 2.4. CR-V 2013 ya. 2.4. Oke. Warna silver matic ya? Matic. Platnya ganjil, alamat SNK daerah Tangerang Kota. Pajaknya panjang ya, panjang. Bulan Juni ya. Iya. Oke, mau jual berapa, Jo? 205 juta. 205 juta. Masih bisa nego dong. Masih bisa nego. Nah, tuh teman-teman, 205 juta masih bisa nego. Saya kelewatan. Kilometernya berapa? Kilometernya 111.000. 111.000 atas nama perorangan ya. Perorangan dong. Oke, ini mobilnya masih sangat worth it ya kalau menurut saya. Dari segi tampilan bodi, auranya masih keluar, ban-bannya pun masih bagus. Ada PR nggak Jo kira-kira? Nggak ada PR, tinggal bawa. Ya. Berapa tadi harganya? 205 juta. 205 juta ya. Teman-teman ada yang mau kredit bisa dibantu Jo? Bisa. Oke, ada paket kredit yang mungkin bisa? Bisa, nggak usah pakai DP. Nggak pakai DP? Nggak. Yakin nih nggak pakai DP? Yakin. Oke, duh, teman-teman nggak pakai DP, angsurannya berapa Jo? 5,5. 5,5 berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun 5,5. Itu angsurnya masih bisa nego dikit kali? Udah paling murah itu, nggak pakai DP lagi. Nggak pakai DP. Iya. Oke, tuh teman-teman ya, mobil CR-V tahun 2013 yang 2.4 atas sama perorangan, kilometernya 118.000-an ya, masih worth it ukurannya, nggak pakai DP, mobilnya bisa langsung dibungkus sama teman-teman. Yang penting datanya bisa dibantu ya Jo. Bisa. Oke ya teman-teman, rekomendasi nggak pakai DP, langsung telepon Ajo. Jo, sebelumnya nomor telepon Ajo berapa? 0821 baik. 1165. 1165. 3309. 3309. Ya, ya teman-teman, nomor teleponnya Ajo bisa di kolom deskripsi. Teman-teman ada yang mau kepo langsung klik tersambung di WhatsApp ya. Langsung. Oke, oke Jo, selanjutnya. Ini Ignis. Tahun Ignis berapa nih? GX 2017. GX 2017. Transmisi? Matic. Automatic teman-teman, pajaknya Agustus, panjang tahun depan.
berplat genap, alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Warna putih apa silver? Silver. Ya? Silver. Nah, ini atasnya perorangan ya? Perorangan. Perorangan. Kilometernya berapa, Jo? Kilometer 42.000. Kilometernya 42.000. Harganya berapa, Jo? 134. 134 nego ya? Nego dong. Oke. Pakai kreditnya, Jo? Masih ada nggak nih? Aha, DP 6 juta. DP 6 juta. Angsuran 3,3. DP 6 juta, angsuran 3,3. 5 tahun. 5 tahun. Ya. DP 6 juta aja ya teman-teman. Murah-murah loh di Owan Auto Gallery sama Ajo loh. Ya pokoknya tinggal nego-nego dikit lah ya. Ya. Kira-kira mungkin di DP atau di angsuran dikit-dikit wajar lah ya Jo ya. Wajar lah. Oke, selanjutnya Jo. Ini Terios Jo, tahun berapa Jo? TX Adventure. Terios TX Adventure warna 2017. Hitam. 2017. 2017, pajaknya Agustus juga, berplat genap. Alamat SNK daerah mana nih Jo? Nomor pilihan ya. Ini plat nomornya Nopil teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau diganti nggak masalah. Untuk plat nomornya masih panjang 2026. Warna hitam, bertransmisi? Manual ya. Manual. Kilometernya Jo? Kilometer 70.000. Kilometernya 70.000. Nah ini manual 2017 TX Adventure yang paling tertinggi. Warna hitam, atasnya perorangan ya. Perorangan. Harganya berapa Jo? 180. 180. Nego ya. Tipe tertinggi ya mas. Teman-teman, ini open price yang dibuka sama Ajo baru harga ya. Baru harga. Teman-teman mau nego langsung aja ke Ajo. Namanya kita negosiasi. Kali aja teman-teman, ini rezekinya teman-teman, rezekinya Ajo juga. Iya. Amin. Pakai kreditnya Jo, kira-kira? Kreditnya bisa DP 20 juta. DP 20 juta. Angsuran 5 juta kecil. Angsuran 5 juta kecil. 4 tahun. 4 tahun. DP 20 juta, angsuran 5 juta kecil 4 tahun ya. Iya. Oke, sama perorangan ya. Perorangan. Oke, Jo, selanjutnya. Ini ada Kaila. Ya. Kaila bertransmisi manual. Tahun 2000. Ini Matic. Oh, Matic. Matic. Bertransmisi Matic tipe G. Tipe G. Tipe G ya, teman-teman. 2018. 2018. Jadi, teman-teman ada yang cari Kaila 2018 Matic. Ini mobilnya warna hitam. Pajaknya di bulan Februari. Berplat genap untuk alamat SNK daerah Depok ya. Iya. Warna hitam atas perorangan ya. Kilometernya berapa Jo? Kilometer 50.000. Kilometernya 50.000. Wow, ya. Masih sangat rendah teman-teman. Mobilnya bukan mobil capek nih bang. Bener, kilometer segitu untuk 2018 masih sangat worth it ya. Pemakaiannya ya. Masih normal teman-teman. Pemakaian bukan bekas Grab ya. Enggak. Atau bekas online. Oke, selanjutnya ini kira-kira harga cashnya berapa Jo? Harga cash 132. Harga cash 132 tipe G langsung BBN ya. Otomatik. Free BBN. Free BBN. Daerah mana aja boleh? Ya. Jabodetabek paling. Jabodetabek ya. Paling. Jabodetabek. Teman-teman 132 sudah termasuk BBN atas nama teman-teman. Kaila G bertransmisi otomatik tahun 2018. Kilometernya masih sangat rendah 50.000 atas nama perorangan. Berarti ini pajaknya berlakunya pas dibeli ya? Iya, pas dibeli. Betul ya teman-teman. Oke. Untuk DP-nya berapa, Dio? DP 9 juta. DP 9 juta. Angsuran 3,3. 3,3 5 tahun. Yes. Bisa nego DP ya? Bisa. Nah, itu teman-teman 9 juta yang ditawarkan masih bisa dinegosiasi sama Ajo. Oke, selanjutnya. Ini ada mobil R3 GL 2021 transmisi manual. Kilometernya 30 ribuan. Masih baru banget ya teman-teman, kilometer 30 tahun 2021 tipe GL. Bertransmisi manual. Pajaknya di bulan 4 April teman-teman ya. 2023 berplat genap untuk alamat SNK daerah Jakarta Pusat ya. Atas nama perorangan Bapak perorangan. Itu? Perorangan. Kilometernya berapa Jo? Kilometernya 30 ribuan. 30 ribu. Tahun 2021 teman-teman tipe GL bertransmisi manual. Emas yang sudah new model ya. Iya. Facelift loh teman-teman. Harganya berapa Jo? 200 juta aja. 200 juta. Tuh teman-teman 2021 ya. Iya. Harganya 200 juta. Ajo masih buka harga ya. Masih bisa ditawar. Kilometernya 30.000, teman-teman. Nah, ini untuk paket kreditnya, Jo. Kira-kira kreditnya bisa DP 20 jutaan. DP 20 juta, angsuran? Angsuran masih di angka 5-an. Angsuran di angka 5 juta selama ya, 4 tahun. 4 tahun. Tuh, teman-teman ya. DP 20 juta, angsuran 5 juta selama 4 tahun. Langsung telepon Ajo. Iya. Oke, Jo. Tinggal selanjutnya. Mau ke depan atau belakang? Terserah, depan dulu boleh. Oh ya boleh. Anak muda banget nih bang.
Nah, ini ada Honda Jazz RS 2013. Manual Matic nih. Matic. Matic 2012. 13. 13. Jazz RS Matic 2013. Wow, banyak yang dicari orang nih. Berplat ganjil, alamat Tangerang Kota, pajaknya Januari. Kilometernya berapa, Jo? Kilometer 120.000. 120.000 2013. Masih worth it lah ukurannya buat ukuran 2013. Mm-hmm. Mobilnya secara visual masih sangat bagus, ban-ban masih ya lumayan lah, masih cukup bagus. PR-nya apa, Jo, mobil ini? PR-nya belum di salon aja, Bang. Belum di salon aja ya. Ada sama perorangan? Iya, perorangan. Ada sama perorangan. Dalaman semua masih ori apa udah paten joknya? Ori semua. Masih ori. Paling joknya sarung jok aja ya. Iya. Temporer. Harga berapa, Jo? Kira-kira, Jo? 145 nego. 145 nego. Ya. Tuh, teman-teman. Jazz RS 2013 bertransmisi otomatis 145 masih nego sama Ajo. Pakai kreditnya, Jo. Gak usah pakai DP lah. Gak pakai DP lagi lu, maju lu. Hebat. Tepuk tangan lah buat Ajo lah. Angsurannya berapa, Jo? Angsurannya 4.100.000 ya. 4.100.000 gak pakai DP. Gak pakai DP 5 tahun. Teman-teman, 5 tahun 4.100.000. Ya, nego-nego dikit sama Ajo dikasih lah ya, pasti. Dikasih. Gampang. Ya. Paling rekomendasi banget kan, dapat yes nggak pakai duit, men, pakai data aja. Udahlah, bungkus lah, bungkus nggak usah macem-macem dah. Oke, lanjutnya, Jo. Ini mobil apa lagi, Jo? Ini Avanza Veloz. Veloz 2021. Veloz 2021. Wow, masih sangat muda banget ya. Muda banget. Warna hitam matic manual nih. Matic. Matic. Veloz 2021, teman-teman, bertransmisi matic. Pajaknya di bulan Maret 2023, berplat genap untuk alamat SNK Jakarta Barat. Perorangan apa? Perorangan. Perorangan ya. Nah, tuh teman-teman, perorangan. Warna hitam, bertransmisi otomatis. Kilometer 15.000. Kilometer 15.000. Wow, 2021. Iya, iya. Berapa harganya, Jo? 223. 223 nego. Iya. Tuh, teman-teman, 2021 Veloz Matic. Yang ini Veloz Matic-nya yang tipe apa sih? Yang 1300. 1300 ya? Iya. Ini Veloz yang... Yang masih suka-suka model old-nya Veloz sih terakhirnya. Betul, dia nih. Betul, betul, betul. Ini yang masih belum facelift sekarang ya. Yang masih penggerak roda belakang. Penggerak masih roda enak belakang. Menanjak. Dia ada gardan ya? Iya. Betul. Ini transmisi otomatis berapa duit, Jo? Apanya tuh? Harganya. Harganya, ya 223. 223. 223 masih nego ya? Masih nego. Tuh teman-teman yang 1300 cc lo ini. Pakai kredit aja, Jo? DP 20 juta. DP 20 juta. Angsuran 5,5 tahun. 5,5 5 tahun. 5, itu DP 20 jutaan. Juta. 5 juta masih bisa ya? Nego enggak? Hah? 5 juta 20 juta masih bisa nego enggak, Jo? Abang minta berapa? Nah, berapa, Jo, kira-kira? 15 atau 15 kasih? 15 kasih. Tuh, teman-teman, DP 15, angsuran 5 jutaan. 5 juta kecil ya? Iya. 5 juta kecil selama 5 tahun. 5 tahun. Wow, worth it banget merekomendasi, mereferensi showroomnya. One Auto Gallery sama Ajo. Oke, Jo, ini selanjutnya. Ini Avanza G. Matic manual. Avanza G. Ini baru datang banget nih, Bang. Baru datang banget nih. Wow. Iya, manual, 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 manual. Manual. 2018. Ini plat A Tangerang Kabupaten. Kabupaten. Tangerang Kabupaten ya. Plat ganjil, pajaknya Mei. Untuk alamat SNK Tangerang Kabupaten, berplat genap. Kilometernya berapa, Jo, ini? Kilometernya 60.000. 60.000 atas perorangan ya? Perorangan. Harga berapa, Jo? 160 lah. 160 masih nego. Iya. 2000? 2018. 18. Ya, teman-teman, Avanza G 2018 160 masih nego. Nego keras lah pokoknya ya. Ada yang nawar langsung ke Ajo aja. Pasti insya Allah dikasih win-win solusi. Iya. Yang pasti jadi. Kalau lihat mobil pasti jadi. Betul. Untuk paket kreditnya, Jo? DP 5 juta bisa. DP 5 juta lagi? Ya. Wow, angsurannya? Angsurannya 4 komaan lah. 4 komaan ya? 4 komaan. Selama? Selama 4 tahun. 4 tahun. Tuh teman-teman, DP goceng 5 juta. Angsurannya 4 koma. 4 gede apa 4 kecil nih? 4 gede. 4 gede ya? Selama 4 tahun ya? 4 tahun. Mungkin kalau 5 tahun bisa 4. Kalau 4 tahunnya ya. Masih 4 kecil masih 3 komaan. 3 komaan gede. Nah, itu teman-teman ya, untuk 5 tahunnya 3 komaan ya. Gede ya. Oke, selanjutnya ada EPV tahun berapa nih, Jo? 2012. 2012, tipe apa nih? EPV GX. GX, tahun manual. Berapa?
Tahunnya 2012. 2012 tipe GX bertransmisi manual. Ya. Pajaknya di bulan Mei 2023, berplat ganjil, alamat SNK daerah Jakarta Pusat. Kilometernya berapa, Jo? Kilometernya 115.000. 115.000 tahun 2012. 12. Tuh teman-teman, mobilnya sih saya iniin masih garing banget, masih halus banget. Tapi aman ya, nggak bekas travel, nggak bekas banjir atau nabrak ya? Nggak ada bang bekas banjir nabrak sini. Betul, 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 betul. Kira-kira harga berapa, Jo? Hah? 90 aja deh. 90 juta? Iya. 2012 tipe GX loh teman-teman. Iya, 90 juta nggak apa-apa. Masih worth it, itu masih bisa ditawar loh tentunya. Nah, tipis tapi ya. Tuh teman-teman, masih bisa ditawar, nego langsung dah, walaupun tuh nego tipis ya. Iya. Untuk paket kreditnya, Jo, kira-kira, Jo? Paket kreditnya itu DP 5 juta boleh? DP 5 juta. Tuh, iya. DP kecil lagi teman-teman. 5 juta angsurannya 2,9an 4 tahun. 2,8 2,9an iya. Ya. Tuh teman-teman, estimasi angsuran sekitar 2,8 2,9an ya, iya. 4 tahun ya. 4 tahun. Estimasi tergantung leasing masing-masing. Nanti dikasih referensi finance yang gampang, mudah dan fleksibel. Oke, Jo, ini selanjutnya ada Avanza apa nih, Jo? Xenia. 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 Oke, Xenia tahun 2000? 2011. Masih hangat banget itu ya. Iya. Xenia 2011 tipe XI apa LI? XI kalau nggak salah. XI 1300 ya. Iya. Ini yang tipenya tipe XI Deluxe ya. 2011. Berplat ganjil, pajaknya Agustus panjang tahun depan, alamat SNK daerah Tangerang Kota, teman-teman. Ini sama perorangan. Perorangan. Kilometernya berapa, Jo? Kilometernya 134.000. 134.000 ya, teman-teman. 2011 masih wajar lah. Wajar, hitungannya masih worth it buat hitungan pakai 2011. Nah, ini harganya berapa, Jo? Kira-kira? 85 ya, teman-teman, masih bisa nego. Nego halus ya. 80 bayar. Oh, 80 bayar tuh 2011. Mobilnya bagus banget. Wow, teman-teman, 80 dikasih. Woi, benar. Ini sama Bang Ajo rekomendasi banget. Baik secara unit apalagi secara harga. Ya. Kita lagi promo-promo untuk tahun baru. Tahun nih. Baruan biar ya. Biar teman-teman ya. Semuanya tahun baru bisa pakai mobil. Bisa pakai mobil. Bagus banget. Jo, pakai kreditnya bisa, Jo? Kira-kira. Paket kredit bisa, cuman yang ini belum dihitungin nih belum kreditnya. Ditungin. Pastinya lebih murah pasti. Betul, ya, betul. Karena kita dari harga kredit betul. Ke cash itu kita kredit cash sama, Bang. Betul. Tapi yang penting mau kredit pun pokoknya kita tuh ke cash aja. Tuh, itu dia tuh teman-teman. Kurang apa lagi? Benar-benar sangat jujur. Kalau bisa ada leasing syariah lebih bagus. Nah, iya benar. Paling nggak beda-beda jauh sama APP aja ya. Kan APP kan 90 tuh. Ya. Ini 80. Ya nggak beda-beda jauh lah ukuran gak saya. Beda jauh lah. Paling 200 ribuan angsurannya bedanya ya. Nah, selanjutnya ada Mazda nih. Mazda 6. Mazda 6. Tahun berapa nih, Jo? 2019. 2019. Wow, masih mentereng banget nih. Iya. Mazda 6 2019. Matic ya? Matic pastinya. Pajaknya di bulan Juli 2023, berplat genap, alamat SNK daerah Tangerang Kota, atas nama perorangan. Perorangan. Warna putih. Wow. Kilometernya berapa? Kilometernya sekitar 25.000-an. 25.000, jarang banget dipakai. Ya. Berarti ini udah 3 tahun per 5.000 ya, setahunnya ya. Setahun. Masih sangat minim loh, teman-teman. Harganya berapa, Jo, kira-kira? 490 deh. 490. Ya. Tuh, teman-teman, Mazda CX-6 Mazda 6 ya, sorry. Mazda 6 tahun 2019. Harganya 490. Bagus, bagus. Tinggal ditawar aja sedikit lah paling kurang lebih ya. Iya. Karena pakai. Orang rata-rata bukanya GoPay ke atas. Betul, betul, betul. Showroom-showroom lain harganya udah 500 jutaan ke atas. Paket kreditnya, Jo? Paket kreditnya ini bisa DP 50 juta deh. DP 50 juta? Iya. Tuh, teman-teman, harganya setengah M, DP-nya 50 juta doang. Minim banget kan? Ini mah sama aja dengan juta. Mobil Xenia Avanza yang tadi kita review, DP-nya goceng gitu loh. Iya loh, teman-teman. Ini angsurannya kena berapa kira-kira? Angsurannya itu sekitar 12 jutaan 5 tahun. 12 jutaan 5 tahun, teman-teman. 12 jutaan selama 5 tahun. Oke, next selanjutnya. Ini ada Nissan
Livina. Livina. VL. VL. Paket komplitnya. Yang tertinggi ya. Tertinggi. Nah, ini teman-teman Nissan yang facelift 2019. VL Matic tahun 2019. Pajaknya di bulan Juli, panjang 2023, berplat ganjil, alamat SNK daerah Tangerang Kota apa Tangerang Kabupaten apa Sarang nih? Oh, Kabupaten. Kabupaten. Alamat SNK Tangerang Kabupaten atas perorangan ya. Ya. Kilometernya berapa, Jo? Di 40.000 kalau enggak. 40.000 2019. Wow, masih lumayan lah. Tinggal harganya nih. Kira-kira berapa nih, Jo? 227 nego lah. 227 nego. 227 ya. Nego sama Jo langsung. Luar biasa ya teman-teman, 2019 tipe tertinggi loh, bukan yang tipe standar atau menengah aja ya. Gitu ya teman-teman. Nah, pakai kreditnya, Jo. DP 15 juta bisa? Nah, DP 15 juta loh ya. Teman-teman loh. Serem loh. Angsurannya berapa, Jo? Angsurannya itu sekitar 5 jutaan lebih. 5 jutaan tahun. Lebih selama 5 tahun. Ya. DP 15 juta loh, worth it banget dapat mobil terbaru Nissan Grand Livina tipe VL tertinggi yeah. 2019. Oke. Selanjutnya CR-V tahun berapa nih, Jo? 2019 Prestige Turbo. 2019 Prestige Turbo. Yes. 2019 masih baru banget, masih hangat banget. Berplat ganjil, alamat SNK daerah Jakarta Pusat. Pajaknya di bulan Agustus 2023. Warna grey. Grey. Atas nama perorangan ya. Perorangan. Nah, ini kilometernya berapa, Jo? 40.000. 40.000. Nah, tuh teman-teman, 2019 yang 2.15 ya. Ini yang 1.500 turbo. 1.500 turbo, teman-teman ya. Kilometer. Kilometer 40.000. Kilometer 40.000. Tuh teman-teman masih sangat rendah 2019. Ya, sedanglah ukurannya ya. Ya. Ini harganya berapa, Jo? Orang sih jual 47-an rata-rata sih. Orang jual rata-rata 470. Oke, aja jual berapa nih kira-kira? Kasih 455 aja. 455. Ya. Insya Allah sama Ajo dikasih best price. Harganya dimurahin. 450 dibungkus. Tuh, 450 bungkus. Ya. Berarti 20 jutaan dong. Ya. Wah, rata-rata showroom memang jual 470 sama Ajo. 450 ambil aja langsung. Ambil aja langsung, okay. Enggak apa-apa. Tuh teman-teman yang beli cash ya, langsung ke sini sama Ajo. Datang cek unit. Test drive, bayar. Pakai kredit aja, kira-kira aja. DP 10 juta. DP 10 juta lagi. Tuh teman-teman, waduh, bener-bener. Keterlaluan lo. Aduh, ngancurin pasar lo ini aja lo. DP 10 juta. DP ceban lo. Angsuran berapa, Jo? 13 jutaan. 13 jutaan, 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ya, teman-teman, DP-nya kecil banget. Waduh, serem. Enggak habis pikir saya. Atau enggak usah pakai DP deh. Enggak pakai DP. Asuran segitu. Asuran segitu. Wow. Tuh, dia tantangin loh teman-teman, enggak pakai DP, angsuran 13 jutaan selama yeah. 5 tahun ya. Iya, yeah. Bawa pulang. Bawa pulang. Ambil data bawa ke sini sama Ajo. Gua kasih cashback itu 1 juta. Itu lagi 1 juta. Wow, dapat tambahan lagi loh teman-teman. Yeah. Kurang apa lagi loh? Benar-benar merekomendasi kalau menurut saya banget. Banget banget merekomendasi. Oke, Jo, selanjutnya. Ya. Ini ada Pajero tipe apa nih? Dakar yang Black Piano. Dakar Black Piano. Ya. Ini udah sunroof ya? Udah dong. Black Piano tahun 2000? Tahun 2017. 2017. Ini platnya genap. Ya. Pajaknya Februari 2023, alamat Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Atas nama perorangan PT. Perorangan. Atas nama perorangan. Kilometernya berapa, Jo? Kilometer 56.000. 56.000 2017. Masih yeah. worth it ya. Ini tipe yang Black Piano yang tertinggi ya, Jo ya. Iya, yeah, yang warna hitam, warna edisi hitam. Black. Nah, ini harganya berapa, Jo? 455 lah. 455. Yeah. Masih bisa nego, Jo. Dikit. Nah, tuh teman-teman Black Piano yang mobilnya bagus banget, hitam semua. Ini 4 berapa tadi? 455. 455. Tuh teman-teman dikasih harganya sama Ajo. Pakai kredit aja, Jo. Pakai kredit DP 35 bisa? DP 35. Lupa angsuran 10 juta. Oh. DP 35 angsuran 10 juta 400.
440.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Ya. Tuh teman-teman DP 35 angsuran 10 jutaan selama 5 tahun. Iya. Harga mobil dan 400 juta loh, DP cuma 35. Hampir setengah M ini mobil. Benar, benar, benar. Angsurannya cuma 10 jutaan. Pokoknya teman-teman serius datang ke sini nego di tempat aja ya. Nego di tempat. Mau DP 30 mungkin dikasih sama Ajo. 25 juga dikasih. 25 juga dikasih loh. Wah, bener-bener loh sama Ajo mah. Udahlah, pokoknya ke sini aja teman-teman. Ejo, ini ada mobil Biante. Mazda Biante. Biante Sky Aktif. Sky Aktif tahun 2015. 2015. Wow, ini warnanya warna bagus ya. Ya. Warna kalem. Ini pajaknya di bulan April 2023 berplat genap, alamat SNK daerah Jakarta Utara. Atsel perorangan apa PT ini? Perorangan. Perorangan ya teman-teman. Kilometernya berapa Jo? 38.000. 38.000 2015 yang sudah Sky Aktif ya teman-teman. Wow, masih bagus banget mobilnya loh. Rekomendasi mobilnya kondisinya good, grade A. Harganya berapa Jo? 220 2015 yang sudah Sky Aktif. Wow, masih murah. Nah untuk paket kreditnya ada Jo kira-kira? Kredit ini nggak DP berapa bang? DP berapa? Kalau sebenarnya DP segini suka-suka aja. DP suka-suka tuh kayak gimana Jo? Nggak ngerti saya Jo. Caranya tuh gini bang. Ah. Bang Jo misalnya kan, ya. Gue punya uang 5 juta nih. Betul. Bisa dapat mobil nggak? Bisa. Nah. Gue cuy tapi gue 5 juta ini yang harus bisa gue keluarin cuma 2 juta. Ya bisa. Nah. Terus ada lagi yang ngomong, tapi 2 jutanya buat anak gue sekolah nanti. Terus tapi gue nggak ada duit buat DP. Bisa. Aduh. Jadi nggak usah bingung. Iya. Pokoknya nggak kebayang sama saya tuh nilai nominalnya berapa tuh yang bakal disetor ya. Berarti dalam arti kata nggak pakai DP ya Jo ya? Nggak pakai DP wow, juga bisa. Wow, itu mah DP suka-suka. Kesukaan banget itu namanya. Luar biasa loh. Waduh, Ajo bener-bener lah. DP sesuai budget kantong konsumen aja. Betul, betul. Tinggal angsuran nyesuaikan ya. Nyesuaikan, kita nggak akan mempersulit. Nah, pokoknya di Ajo fleksibel. Asal satu aja, jangan kolima. Iya. Kalau kolima emang saya akui nggak bisa. Ngeri lah ya. Kolima bukan kita, Ajo nggak mau bantu. Leasingnya yang udah leasingnya murah. Leasingnya yang mau. Tuh teman-teman, jadi jangan berpikiran nggak pakai DP, proses gampang. Nah, iya. Nggak semudah itu ya teman-teman. Tapi paling tidak, teman-teman masih ada kesempatan untuk yang call 1, call 2, call 3 ya, masih yeah. Bisa. Nah, teman-teman ada lagi Toyota Raize. Nice. Nah, ini yang tipe? 1000 cc turbo GR. Oke. Okay. 1 ton. 1000 cc GR turbo 1 ton ya. Ya. Yeah. Ini tahun 2021. Tahun 2021, berplat ganjil, alamat Jakarta Utara, atas nama perorangan. Perorangan. Pajaknya panjang banget, Agustus 2023. Warnanya kuning, wow. Warnanya cerah banget, bagus banget. Mobil. Yellow ya? Bener. Jo, ini kilometernya udah berapa? 11.000. 11.000 loh temen-temen. Jarang banget dipakai. Waduh, 2021. Ya makanya udah geder ini. Berapa duit nih Jo, harganya Jo? 250 nego. 250 nego. Nego keras, nego halus nih. Nego aja. Nego aja tuh pokoknya. Tapi jangan keterlaluan. Betul. Negonya ya teman-teman wajar. Yang wajar. Sesuai dengan harga pasaran. Ya. Pasti dapat rezekinya teman-teman, rezekinya Ajo. Ya. Pakai kreditnya Jo. DP 21. DP 21. Ya. Angsurannya 5,6. Ya. 5 tahun. Ya. Jo, DP-nya bisa nego lagi enggak Jo? Berapa? Tuh. Ditantangin berapa tuh? 10 juta Jo barangkali. 15 lah. 15 tuh teman-teman ya. Dikasih DP-nya 15 juta, angsurannya disamain. Ya. Sama Ajo. Dikasih lagi etol ya, 1000. Khusus mobil premium. Khusus mobil premium. Khusus Pajero Ciati. Pokoknya ngomong aja dah ke Ajo dah. Ya. Yang penting datang dulu, ngobrol ya. Dulu, ketemu dulu. Ya Jo ya. Atau nanti saya kasih sepeda atau handphone gitu. Teman-teman, boleh, mesin cuci. Banyak bonus yang ditawarkan sama Ajo. Teman-teman tinggal datang ke sini. Tapi ya. Sebelumnya WA dulu. WA dulu. Oke Jo, selanjutnya.
Nah, ini ada mobil bos-bos nih. Ya. Mobil bos-bos. Mercedes. Tahun berapa nih, Jo? 2009. 2009. Tipenya? C280 3000cc. C280 3000cc. Ya. 2009. Automatic Triptonic ya, rata-rata ya. Ini berplat genap. Alamatnya daerah Depok ya, teman-teman. Pajaknya mepet tapi, Jo. Desember. Terima panjang apa? Boleh, Nah, tuh teman-teman, pajaknya ditantangin sama Ajo. Desember tahun depan, teman-teman. Berplat genap atas nama perorangan ya. 2009, harganya berapa, Jo? Kilometernya berapa, Jo? Paling antik nih. Oke. 70.000. 70.000 2009. 2009. Gila bener. Jarang-jarang loh Mercedes Benz C, seri C ini. C280. C280. C280 ya, teman-teman. Ini kilometernya 70.000, di luar dugaan loh, teman-teman, dapat mobil antik. Iya. Ini yang tipe paling tingginya ini. Paling tertinggi ya. Iya. Jo, ini body-body ada repair orisinil. Orisinil semua. Wow, harga yang ditawarkan pun enggak terlalu mahal ya. Iya. Berapa tadi? Rata-rata orang buka sih 23. Boleh dicek di OLX atau di website lain. Oke. Saya 210 aja deh. 210. Iya. Yeah. 210 masih nego ya. Nego. Udah 210 dan di bawah harga pasaran masih juga dinegoin. Wah. Wow. Ekspektasi luar biasa. Paket kreditnya, Jo, ada? Ada. Paket kreditnya itu kalau ini sih kalau untuk sekelas Mercy ya nggak mungkin DP 5 juta. Bener, karena mobil Eropa ya. Mobil Eropa. Mobil Eropa. Nah, ini DP 40-an. DP 40 juta. 40 juta. Angsurannya? Angsurannya itu sekitar 3,an. 3,an 4 tahun, 5 tahunan ya. 4 tahun. 4 tahun. DP 40 juta, angsuran 3 jutaan ya, teman-teman, ya. Selama 4 tahun. Masih sangat worth it ya, teman-teman. Kalau menurut saya ini mobilnya mobil paling bagus yang pernah saya lihat yang ada stoknya di sini. Karena apa? Masih orisinil body-bodinya. Kilometernya pun masih 70.000. Udah, kesini aja langsung. Oke, ini ada lagi. Mazda CX. Berapa nih? CX5 GT. 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 Dia sudah sky active belum? Udah. Sudah sky active ya? Udah yang facelift, yang giginya tuh udah lurus. Oke, betul. Nah, ini yang tipe CX5 GT yang facelift ya? Iya. Tahun 2014. 14. Ini triptonic, teman-teman, biasanya. Kilometernya berapa, Jo? Kilometernya sekitar 90.000. 90.000 2014. Masih sangat worth it. Pajaknya di bulan Maret 2023. Berplat ganjil, alamat SNK daerah Jakarta Barat. Ini perorangan ya, perorangan. SNK-nya. Tuh, teman-teman, perorangan CX5 ya, teman-teman, 2014. Harganya, Jo? 23 nego deh. 230 ya. Nego. CX5 2014 230 nego. Dia udah sunroof semuanya, udah ada ya. Udah. Iya tuh, teman-teman. Ini yang tipe tertinggi loh, teman-teman. Iya. 230 juta nego. Iya. Tuh. Pakai kredit aja kira-kira. DP 20. DP 20. Angsurannya? Angsurannya itu sekitar 5 kecilan. Angsurannya 5 kecil selama 4 tahun. 5 ya, tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ya, teman-teman, DP 20 angsuran 5 juta kecil. Ya. Dikali 5 tahun. Pokoknya ke sini. Mobilnya bagus, harganya bagus. Pajero. Ya. Dakar apa Exit? Dakar. Dakar. Pajero Dakar warna putih. Tahun berapa nih, Jo? 2017. 2017. Dakar 2017 4x4 4x2. 4x2. Nah, teman-teman, Pajero Dakar 2017 4x2 warna putih bertransmisi otomatis diesel. Ini alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Berplat ganjil, pajaknya Juni 2023 warna putih. Kilometernya berapa, Jo? 30.000. 30.000, teman-teman, 2017. Wow, benar-benar grade A loh kalau menurut saya. Iya, mobilnya. Waduh, bagus, bagus banget. Kilometer 30.000 tahun 2017. Ini atas nama perorangan PT.
Perorangan. Perorangan. Ya teman-teman, atas nama perorangan 2017. Harganya berapa, Jo? Masih berapa ya? 440 deh. 440. Ya. Teman-teman, wow, di harga ini 440 masih bisa nego ya, Jo ya. Nego. Pokoknya teman-teman dikasih nego sama Ajo, harga ini sudah murah loh kalau menurut saya. Harga ekspektasi di luaran masih di 4,5-an ke atas ya, rata-rata ya. Oke, untuk paket kreditnya Jo kira-kira DP 35 angsuran 9 jutaan 5 DP tahun. DP 35 angsuran 9 jutaan selama 5 tahun. Ya. Murah ya teman-teman, rata-rata DP gocap loh, angsuran segitu. Ini DP 35. Murah-murah. Oke, worth it. Apalagi nih Jo? R3 Dreza. Ya. Tahun 2000 berapa nih Jo? 16. Tahun 2016. Matic manual? Matic. Dreza bensin apa diesel? Bensin. Bensin ya. Nah, teman-teman Dreza bensin 2016. Warna putih bertransmisi otomatis. Pajaknya Desember. Ya. Desember. Tergantung nih mau panjang apa mau pendek ngomong Majo. Jo, mau panjang apa pendek nih Jo kan gitu. Ya teman-temannya. Long term short term. Long term ya. Atau short term. Benar. Berplat ganjil ya teman-teman. Alamatnya Tangerang Kota. Atas nama perorangannya Jo. Perorangan. Kilometernya berapa Jo? 90.000. 90.000 2016 tipe Matic. Wow, masih bagus ya Dreza. Mobilnya masih worth. Kilometer 90.000. Harganya berapa, Jo? 173 nego. 173. 73 masih nego ya. 2016 ya. 16. Paket kreditnya, Jo? Paket kredit DP 10 jutaan angsuran sekitar 4,5 tahun. DP 10 juta angsuran 4,an selama 4 tahun. Iya. 4, gede 4, kecil. 4, menengah lah. 4, menengah ya. Iya. Datang aja udah ke sini dan nego aja. Iya. Mau enggak pakai DP juga bisa sama Ajo mah. Bisa. Iya loh. Aduh, serem loh Mak Ajo. Brio. Tipe RS. RS. Tahun 2016. 2016. Brio RS 2016 berwarna silver. Matic ya? Matic. Matic. Pajaknya di bulan Januari. Alamat SNK Jakarta Pusat. Platnya ya. Ganjil. Atas nama perorangan ya, Jo. Kilometernya berapa, Jo? 80.000. 80.000. Tuh ya, teman-teman. Brio RS 2016. 16. Warna silver, bagus banget. Kilometernya 80.000 ya teman-teman, 2016 masih cukup bagus. Kilometernya nggak terlalu gondrong. Harganya berapa, Jo? Menurut Abang berapa nih harganya ini? Nah, gua kasih juga kisi-kisinya. Berapa menurut Abang pasarannya? Berapa ya, Jo ya? 2016 RS. 2016 kira-kira RS. Berapa? 16-17an kali. Iya. 2016 ini. 2016 berapa nih? Berapa kira-kira? Kasih harga terbaik ya. Biasa rata-rata Abang kan sering review nih. Bener. Ya kan berapa? Nah, Ajo mau jual berapa kira-kira? 135. 135. Lu yang benar. Iya. 135. 135 bungkus. Brio RS 2016. 2016. Ya, bawa pulang. 135. 135. Pasti enggak pakai DP lagi, deh. Bisa. Ah, gila nih, ini orang gila bener-bener gila nih kalau kata saya sama teman-teman ya. Brio RS di pasaran menurut saya paling serendahnya 150-an ya. Iya, 150-an. 150-an teman-teman, Brio RS loh 2016 ya. Dia jual 135. Kilometer 80.000 ya. Orang marah gak sih? Ya, makanya gak ngerti saya. Nah, ini kilometer udah, harga udah 135, paket kreditnya nggak pakai DP, angsurannya kena berapa Jo? Angsurannya itu kalau nggak salah 5 tahun itu sekitar 3,8 deh. Yakin lo? Iya. Ya kan nggak ketemu lo 5 3, tahun? Iya. Bener? 5 tahun, ketemu 3,8. Itu? Ini kan pakai Welek Finance. Oh. Resip paling murah. Iya. Dan nggak bisa satu bursa pakai Welek Finance, cuma ini doang. Teman-teman, mau ditantangin mau pakai cara apa? Iya. Mau ngambil mobil ini dengan cara apa? Tinggal datang aja. Iya, mau cash kasih harga terbaik. Betul. Mau nggak pakai DP? Nggak pakai DP juga boleh. Betul. Silakan. Betul. Aduh, bener-bener orang gila nih yang saya temuin. Apalagi yang ngambil orang Padang, gua antar ke Padang. Nah, itu dia tuh. Bener-bener luar biasa loh ya teman-teman. Segera. Ya. Tahun berapa nih, Jo?
2018 R Deluxe. Deluxe R. R Deluxe. Sigra R Deluxe 2018. Warna grey, matic manual. Matic. R Deluxe matic. Pajaknya di bulan Juni 2023 belplat genap, alamat SNK Jakarta Pusat, teman-teman. Kilometernya berapa, Bro? 42.000. 42.000. Ya. Wow. Bagus, bagus, bagus. 2018 harus sama perorangan bertransmisi otomatis warna grey. Paket kreditnya, Jo. DP 6 juta. DP 6 juta. Angsuran 3,3 5 tahun. 3,3 5 tahun. Yes. Murah loh teman-teman di sini loh. Kayaknya 6 agak ini ya, 5 aja deh. 5 aja. Ya, 5 aja. 5 aja loh. Teman-teman mau ganjil-ganjil bagus gitu. Iya benar-benar. Teman-teman mau nego ganjil lagi boleh. Langsung ke Ajo aja. Aduh aduh. Tadi kilometer berapa, Jo? Kilometernya 42.000. 42.000 ya. Harga cash-nya berapa? Harga cash-nya ini 130 plus BBN. Nah, 130 juta plus BBN. Ya. Luar biasa. 2018. Fleet Honda Fleet PSD 2009 KM 120.000. PSD. PSD 2009 kilometer 120. Ya, 125 nego lah. 125 juta nego 2009. Ya, susah nyari barangnya. Benar-benar. Barangnya juga masih sangat bagus ya. Ya. 2009 yang tipe PSD tertinggi ya, teman-teman. Bertransmisi otomatis, warnanya hitam. Atasnya perorangan aja. Perorangan. Untuk pajaknya bulan 10. Oktober 2023 ya. Berplat ganjil, alamat SNK Jakarta Timur, teman-teman. Atasnya perorangan aja. Perorangan. 125 juta masih bisa nego, Jo. Dikasih nego sama Jo. Ini mobil jarang langka loh, udah gak dikeluarin lagi. 125 masih worth it kalau menurut saya. Tinggal lihat kondisi sama harga ya, nego ya. Langsung. Pakai kreditnya, Jo, kira-kira berapa, Jo? Kreditnya itu DP-nya itu sekitar 25 ya. Kalau ini karena 25. Udah tahun 2009. Betul, ya. Karena kemakan umur ya. Kemakan umur. Benar. DP 25 angsuran berapa, Jo? 2,an. 2,an. 2,an sama 4 tahun. 2 komanya berapa? 27, 28, 29? 2,8an lah. 2,8an 5 tahun? 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Wih, yang bener loh. Iya. DP berapa? DP 25. DP 25. Ya, teman-teman, DP 25 angsurannya 28an. 28, 29. 4 tahun. 28, 29. Ketemu, itu nggak sampai 125 loh. All in-nya kalau saya hitung-hitung loh, teman-teman ya. Murah-murah. Oke, selanjutnya ada Brio lagi nih. Ya. Brio tahun berapa nih? 2017. 2017. Tipe E. Tipe E. Manual matic. Matic dong. Matic 2017. 17. CVT matic ya. 2017 warna grey. Pajaknya di bulan Juli 2023 berplat ganjil, alamat SNK daerah Depok juga ya, teman-teman. Ya. Atas perorangan. Perorangan. Kilometernya berapa, Jo? 45.000. 45.000 ya, teman-teman, masih ya. Sangat rendah. Jo, harganya berapa, Jo? Nah, ini terakhir saya nanya, berapa okay. Kira-kira? Berapa ya? 2017. 14. Ah, rata-rata orang jual segitu. Betul. 125. 125. Ya. Lu enggak salah, Jo. Enggak. Ini mah harga pajongan, Jo. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 125 loh, teman-teman. 2017 SCPT, pajaknya panjang. Kilometernya baru berapa tadi? 45. 45.000. Kalau ada yang jual 125, gua beli juga. Bener. Ini gua jual cuma 125. Dia beli berapa ya? Gua bingung. Nah, rahasia perusahaan. Bro, teman-teman semua ya, ini saya kasih bocoran. Untuk mobil ini Brio CVT 2017, pasaran showroom beli itu 120-an. Iya. Bisa 122, bisa 125 bahkan. Dia jual 125, Bro. Itu jangan dinego, please. Harganya benar-benar enggak masuk akal kalau di sini. Ketemu orang gila soalnya. Luar biasa. Yang penting jalan, iya. Yang penting berkah. Betul, betul, betul. Enggak penting, Bang. Naik-naik, yang penting jalan aja terus. Betul, orang bener. Senang, kembali ke kita, betul. Udah. Iya. Amal, Bang. Kita mikir profitnya berapa yang dia dapetin gitu loh. Luar biasa. Tapi kalau udah bicara tadi, ya udah. Mudah-mudahan berkah aja ya. Amin, amin. Oh amin. Ya teman-teman gak usah khawatir. Pokoknya beli di Ajo, di One Auto Gallery, bersama Ajo langsung. Pokoknya dikasih harga spesial ya. Yang gak ada ditemuin di showroom manapun. Sama teman-teman. Oke, Jo, ada lagi? Nih, terakhir. Terakhir. Yang lain tiga itu udah laku semua. Udah laku semua. Oke. Okay. Ini Pajero tipe Exit. Exit 2010. 2010. Nah. Exit 2010 matic ya. Matic. Matic warna silver, pajaknya di bulan Agustus 2023. Berplat ganjil, alamat SNK Jakarta Timur.
Perorangan. Kilometernya berapa, Jo? Kilometer 140.000. 140.000, wajar ya, teman-teman. Tahun 2010. Tipe exit. Warna silver, kondisinya masih bagus, ban-bannya pun masih bagus. Tip udah LCD. Udah Android ya. Android, iya benar. Udah bagus ya. Untuk interior nggak usah diraguin lagi, eksteriornya pun masih sangat bagus, mulus, teman-teman. Harganya berapa, Jo? 205 nih. 205 nego. Ya. 2010 exit. Murah loh, teman-teman. Orang jual sih 215. Benar. Kita 205 nego. 205. Pajak panjang. Iya, bulan 8 2023. Agustus 2023 loh, Bro. Luar biasa, warna silver, mobilnya juga bagus. Ya. Kilometer segitu mah worth it ya. Worth it. 2010 karena udah 12 tahunan. Heeh. Ya, teman-teman. Jo, pakai kreditnya berapa? DP berapa mau enak? Tuh, ditantangin lagi. Nggak ngerti gua, ketemu orang gila ini nih. DP 10 juta boleh. 10 juta. Ya. Harga 205 juta masih nego, dikasih DP 10 juta. Waduh, luar biasa. 10 juta lu men. Ini mah bener-bener dah. 2010. 4 tahun angsurannya goceng. Ya, goceng ke atas. Goceng ke atas. Ya. Itu DP-nya bicara 10 juta kita DP ya. 10 juta. Gocengnya goceng tengah-tengah kali ya. Agak tinggi dikit. Nah, hampir ya, sampai 6 sih. Tapi masih 5,8 berapa guys. Ya. Oh. Padahal kalau lebih detailnya datang ke sini aja. Estimasi 5,7-5,8an. Ya. 4 tahun ya. Tuh teman-teman DP ceban. Ketemunya segitu. Kalau menurut saya sih masih worth it. Karena apa? Yang dibeli mobilnya Pajero Exit. Iya. 2010. Kondisi masih bagus. Masih ganteng ya. Masih luar biasa. Masih sangat layak pakai. Waduh, benar-benar ketemu orang gila dah hari ini saya. Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah saya uraikan dari review showroom. Stok showroom ini bisa merekomendasi teman-teman. Yang satu ini benar-benar lah, aduh, jauh di bawah harga pasaran. Jo, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Iya, kalau misalnya teman-teman mau datang, misalnya ada seenggaknya, misalkan bukan masalah kekurangan budget, mungkin ada untuk keperluan lainnya. Betul. Nah, di sini kita bisa kasih solusinya. Oke. Gitu. Rumah ngontrak juga bisa di sini. Nah. KTP daerah bisa. Kecuali harus berdomisilinya di sini ya. Kalau berdomisilinya di luar kota, mungkin DP-nya beda. DP-nya beda. Tapi bisa kita urus dan mobil datang sampai selamat sampai tujuan. Untuk pesanan online bisa ya? Bisa. Ya online gitu ya. Bisa. Kita terpercaya kok. Betul. Jo, bisa nggak Jo? Barangkali yang di luar kota menyamakan, palingnya sedikit gitu bisa. Ya tergantung wilayahnya sih. Tergantung wilayah sih. Iya, ya, benar-benar. Teman-teman memang tergantung wilayahnya kembali. Ya. Daerah mana yang akan di sana. Oke, itu aja bang. Oke, betul. Ya, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Mau maghrib soalnya. Apabila ada salah-salah kata. Saya Dewa Sauto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.